Ibu-ibu, bapak-bapak tuh sekarang ke 10 PHP SD rumah tangga teh nama wae. Terang, kamu terang, sok lanjut deui. Nah iya bu, ayah 10 indikator PHP SD di rumah tangga. Kahiji persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan. Jadi kaposyandu atau ya kaposyandu, pelayanan kesehatan, saluran bidan atau puskesmas atau rumah sakit. Terus memberi ASI eksklusif. Jadi membuat ASI eksklusif. Terus menimbang bayi dan balita, jadi angkat kaposyandu. Kan sok ayah posyandu tiap RW. Tiap RW. Ajengna menggunakan air bersih buat di sumur atau di sumur bor atau biasa atau di lender. Selanjutnya ayah mencuci tangan pakai sabun. Terus menggunakan jamban yang sehat. Jadi di rumah nanti terus jamban hiji-hiji. Jadi biasa nanti kan sesederhana itu komunalnya hiji ku obat bumi atau dua bumi atau tiru bumi. Nah selanjutnya memberantas jentik di rumah, jadi jentik nyamuk. Jadi kalau misalkan ayo genangan, oke itu dipicenan saina atau kontol-kontol lokas, oke dipicenan supaya tengah genang menembuskan jentik nyamuk, oke bisi nawa, bisi DBD, demam berdarah, nah jentik nyamuk bener teh. Selanjutnya nempat dalapan yaitu makan buah dan sayur setiap hari. Nah jadi dia sebenarnya membuat karat dan sayur sama kamari-kamari mah bisa bete jarang gitu membuat sayur dan sayur teh soalnya siun cenama. Tapi pada ama sayur yang buah teh biasa ningkatin kesehatan di ibu bapak. Nah selanjutnya apa salapan melakukan aktivitas fisik setiap hari. Nah iya nu aku abi pada dijengkrekin. Selanjutnya bekas 10 tidak merokok di dalam rumah. Nah bagi bapak-bapak nusok merokok di dalam bumi ya atau istrina ya ingetan piwarang keluar. Lamun banyak kita tong di sana ke bumi gitu sareka. Atau lamun misalkan hoyong iya mah kebiasa diakin asbak di bumi nah gitu. Nah kita kan jadi keluar. Nah cuma gitu nya